Ada tempatnya, yaitu villa ya. Villa di bawah itu tersembunyi sekali. Dan di depan kita juga ada villa itu yang menuju ke sana itu, yang di bawah sana. Itu juga kayak tersembunyi, tapi area aksesnya dari sebelah seberang sana, teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang di channel Sahabat Anak Rantau. Dukung terus ya dengan cara subscribe, like, share, juga bunyikan lonceng untuk update video berikutnya. Sangat indah sekali ya di Bali ya. Bisa dilihat teman-teman seperti ini ya. Apalagi suasananya masih asri dan begitu hijau ya. Banyak-banyak pohon. Seperti ini teman-teman. Masih di kawasan Bali, yaitu tepatnya di Ubud Bali teman-teman. Itu di depan kita banyak villa dan tempat perumahan ya, yang berhubungan langsung dengan rumah-rumah di Bali, dan langsung di tepi-tepi tebing ada sebuah villa ya, seperti ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak konten kami, Sahabat Anak Rantau. Semoga terhibur, menjadi informasi juga edukasi, seperti itu ya, menambah wawasan juga ya. Ya, pernah-pernah dikunjungi oleh kami dan bisa melihat konten kami secara real ya. Ada tempatnya, yaitu villa ya. Villa di bawah itu tersembunyi sekali. Dan di depan kita juga ada villa itu yang menuju ke sana itu, yang di bawah sana. Itu juga kayak tersembunyi, tapi area aksesnya dari sebelah seberang sana, teman-teman. Pagi yang cerah sekali bos di Bali, apalagi lihat sungai-sungai yang indah seperti ini di bawah. Juga ada dilihat di sana itu ada villa-villanya, tempat villanya kalau di sana itu.
melihat lebih dekat YouTube di Bali, bro.